A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-murid yang ustazah kasihi sekalian? Ustazah harap murid-murid semua dalam keadaan yang sihat dan selamat sentiasa. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi dalam rancangan TV Pendidikan. Pada hari ini, murid-murid akan bersama Ustazah Nurfadilah binti Adnan dalam mata pelajaran Pendidikan Islam bidang Sirah. Baiklah murid-murid, kali ini kita akan sama-sama mempelajari sesuatu yang sangat istimewa tentang seorang yang sangat istimewa. Ha, bolehkah murid-murid teka kita akan belajar tentang siapa dan tentang apa? Ya, hari ini kita akan belajar tentang Nabi kita yang kita sayangi, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkenaan dengan salah satu sifat wajib baginda sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebelum itu, mari kita lihat gambar ini. Baiklah murid-murid, ustazah mahu kamu semua perhatikan beberapa perkara. Antaranya, yang pertama, di manakah keadaan ini berlaku? Yang kedua, apakah yang berlaku dalam gambar tersebut? Yang ketiga, apakah sikap yang ditunjukkan dalam gambar tersebut? Baiklah murid-murid, gambar ini berlaku di mana ya? Di dalam kelas. Apa yang berlaku ya murid-murid? Ya, murid ini ternampak wang. Apa yang murid tersebut lakukan ya murid-murid? Ya, dia telah memulangkan wang tersebut kepada rakannya. Ha, apakah sifat yang diamalkan oleh murid tersebut? Ya, betul. Sifat yang sangat terpuji iaitu sifat amanah. Jadi, kaitannya dengan tajuk kita pada hari ini ialah kita akan mempelajari tajuk sifat amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya murid-murid mempunyai buku teks Pendidikan Islam tahun 2, bolehlah rujuk muka surat 103 hingga 108 ya. Baiklah, jom kita lihat dahulu objektif pembelajaran hari ini agar murid-murid dapat bersama-sama mengenal pasti apa yang perlu dikuasai dalam tajuk ini. Pada akhir pembelajaran, insya-Allah murid-murid akan dapat pertama, menyatakan maksud amanah. Kedua, menyenaraikan contoh-contoh perbuatan yang menunjukkan sifat amanah. Ketiga, menerangkan kepribadian dan tingkah laku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membuktikan baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang amanah. Keempat, menjelaskan kepentingan sifat amanah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelima, menghuraikan kesan baik mengamalkan sifat amanah dan akibat tidak mengamalkannya. Dan keenam, iaitu yang terakhir, mencadangkan tindakan yang boleh dilakukan untuk mencontohi sifat amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Murid-murid ingat lagi tak empat sifat wajib bagi Rasul?
amanah merupakan sifat wajib yang kedua bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, sifat ini merupakan salah satu ciri seorang rasul yang paling utama. Oleh itu, wajib untuk kita ketahui sifat ini dan mencontohinya. Murid-murid, kita mulakan pembelajaran pada hari ini dengan mengetahui terlebih dahulu tentang maksud amanah. Ha, murid-murid nak tahu tak apakah maksud amanah? Mari kita sama-sama baca maksud amanah yang terdapat pada paparan ini. Amanah bermaksud boleh dipercayai. Baiklah murid-murid, untuk menjelaskan lagi maksud amanah ini, mari kita sama-sama bincangkan. Begini ya murid-murid, sifat amanah ini adalah sifat yang ada dalam diri seseorang. Sifat ini akan nampak dengan jelas melalui tindakan kita. Ini bermaksud jika seseorang itu bersifat amanah, ia akan yang pertama, seorang yang ada sifat amanah dalam diri akan sentiasa menjaga apa sahaja yang diberikan atau dipertanggungjawabkan kepadanya dengan baik. Contohnya, buku teks yang kamu dapat dari pihak sekolah. Sekiranya kamu seorang yang mempunyai sifat amanah, kamu akan menjaga buku teks tersebut dengan baik. Kamu akan membalutnya. Kamu tidak akan menconteng atau mengoyakkan buku kerana buku tersebut bukan hak kamu. Ia hanya dipinjamkan kepada kamu sahaja. Dan sekiranya buku itu telah hilang atau koyak, kamu akan berterus terang dan mengganti buku tersebut dengan yang baru. Yang kedua, sentiasa menjalankan tugas yang dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Contohnya, jika kamu ditugaskan untuk membersihkan kelas, jadi kamu hendaklah bersungguh-sungguh melaksanakan tugas kamu dengan baik dan tidak bertangguh atau menyuruh orang lain yang melakukannya. Yang ketiga, seorang yang amanah akan berpegang kepada janji. Contohnya, rakan kamu telah meminta kamu berjanji untuk merahsiakan sesuatu cerita. Jadi, jika kita seorang yang amanah, kita akan berpegang kepada janji untuk tidak mendedahkan rahsia tersebut kepada orang lain. Ha, bagaimana murid-murid? Ustazah pasti murid-murid sudah dapat memahami dengan jelas tentang apakah yang dimaksudkan dengan amanah. Baik, cuba jawab soalan yang Ustazah paparkan ini. Apa jawapannya murid-murid? Ya, pandai anak-anak murid Ustazah. Jawapannya B, iaitu boleh dipercayai. Baiklah murid-murid, setelah mengetahui maksud sifat amanah, mari kita sama-sama menyelusuri kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengamalkan sifat amanah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering mengikut bapa saudara baginda berniaga. Sepanjang baginda sallallahu alaihi wasallam berniaga bersama-sama bapa saudara baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbohong, menipu timbangan, berniaga barang-barang busuk atau rosak dan meletakkan harga yang tidak munasabah. Sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jujur dan amanah ini
telah diketahui oleh semua peniaga dan masyarakat Arab. Semua orang mengetahui dan mengkagumi sifat amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, hebat Nabi kita kan murid-murid? Murid-murid nak jadi seorang yang amanah seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak? Baik, mari kita lihat lagi kehebatan sifat amanah Nabi kita ini. Sebagaimana yang ustazah ceritakan tadi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang peniaga yang sangat amanah dan jujur. Oleh kerana sifatnya yang amanah ini, masyarakat Arab telah memberikan gelaran Al-Amin kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Apakah maksud Al-Amin itu, ya murid-murid? Al-Amin bermaksud yang sangat dipercayai. Jadi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat gelaran Al-Amin yang menunjukkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat dipercayai. Murid-murid tahu sifat amanah dan kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turut diakui oleh musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu kaum musyrikin Mekah. Hal ini terbukti apabila kaum musyrikin Mekah ini turut meminta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menguruskan perniagaan mereka. Walaupun ada musyrikin Mekah yang memusuhi Nabi, tetapi mereka tetap mempercayai baginda. Pelik bukan? Tapi itulah kehebatan Nabi kita. Selain daripada itu juga, sifat amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini juga telah menyebabkan seorang saudagar jutawan yang terkenal, iaitu Sayyidatina Khadijah Al-Khuwailid, telah memilih baginda sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan perniagaannya di negeri Syam. Berkat sifat amanah dan kejujuran baginda sallallahu alaihi wasallam, perniagaan itu telah mendapat keuntungan yang berlipat ganda. Sifat amanah yang ada dalam diri baginda sallallahu alaihi wasallam telah menyebabkan Nabi Muhammad mendapat penghormatan yang amat tinggi dan menarik perhatian Sayyidatina Khadijah untuk berkahwin dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi, murid-murid, jika kita amanah dan sentiasa jujur dalam setiap pekerjaan kita, Allah akan tambah keberkatan dan melimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Malah kita juga akan disenangi dan dihormati orang lain. Oleh itu, jika kita melakukan sesuatu pekerjaan atau melaksanakan sesuatu perkara, apakah sifat yang perlu ada dalam diri kita? Ya, betul tu murid-murid. Kita kena sentiasa amanah. Mari kita lihat paparan di bawah tentang ciri-ciri orang yang amanah. Yang pertama, orang yang amanah akan cuba melaksanakan semua perkara yang ditugaskan kepadanya dengan sempurna. Yang kedua, orang yang amanah juga akan bersungguh-sungguh dalam setiap perkara yang dilakukannya. Yang ketiga, selain itu, seorang yang amanah tidak akan menipu atau mengelak dalam perkara yang dilakukannya. Dan yang keempat, orang yang amanah ialah orang yang sangat rajin, tekun dan sabar dalam melakukan sesuatu perkara. Ha, murid-murid,
ada tak ciri-ciri tersebut dalam diri kamu? Mari kita sama-sama usaha supaya kita memiliki ciri-ciri tersebut. Sebenarnya, banyak lagi kisah tentang Nabi mengenai sifat amanah baginda sehingga baginda menjadi orang yang sangat dipercayai. Bolehkah murid-murid ceritakan kembali kisah ini dengan rakan-rakan, adik-adik atau ibu ayah nanti? Boleh? Alhamdulillah. Amanah itu sifat terpuji. Al-Amin pula gelaran diberi. Menjadi amalan di dalam diri, sentiasa disanjungi dan dihormati. Baiklah murid-murid. Pada pandangan murid-murid, mengapakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat amanah yang sangat tinggi? Mengapa sifat amanah ini merupakan salah satu sifat yang wajib pada seorang rasul, ya murid-murid? Apakah kepentingan sifat amanah ini kepada baginda sallallahu alaihi wasallam? Baik, mari kita fikirkan dan cari jawapannya bersama-sama. Yang pertama, sifat amanah memastikan tugas sebagai rasul dapat dilaksanakan dengan sempurna. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan segala perintah Allah dan segala larangannya untuk disampaikan kepada semua manusia. Beratkan tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam murid-murid? Sifat amanah yang ada dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan membantu baginda untuk melaksanakan tugas menyampaikan perintah Allah ini dengan bersungguh-sungguh dan sebaik-baiknya. Walaupun pelbagai dugaan dan rintangan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadapi. Ini kerana baginda sallallahu alaihi wasallam tahu bahawa perintah Allah ini adalah suatu amanah, suatu tugas yang telah dipertanggungjawabkan kepada baginda untuk dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Yang kedua, sifat amanah dan kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memastikan baginda sallallahu alaihi wasallam dipercayai. Sebagaimana yang kita tahu, sifat amanah yang ada dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyebabkan baginda mendapat kepercayaan daripada masyarakat Arab, termasuklah yang memusuhi baginda sallallahu alaihi wasallam. Kepercayaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini akan menyebabkan mereka percaya dan tertarik untuk memeluk agama Allah, iaitu agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, sifat amanah menyebabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterima sebagai Rasulullah dan pemimpin dalam masyarakat. Semua penduduk Arab mengenali Nabi Muhammad kerana sikapnya yang terpuji sehingga digelar sebagai Al-Amin. Oleh itu, apabila Nabi menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengajak masyarakat Arab memeluk agama Islam, ramai yang menjadi pengikut baginda sallallahu alaihi wasallam, terutamanya penduduk di Madinah, kerana mereka amat menghormati baginda sallallahu alaihi wasallam dan kepribadiannya yang tinggi. Ha, murid-murid nampak tak bagaimana pentingnya sifat amanah yang ada dalam diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Sifat ini sangat penting, terutamanya untuk memastikan Nabi kita dapat menyampaikan dan menyebarkan Islam ke seluruh alam. Sehinggalah ajaran Islam itu sampai kepada kita. Kerana sifat amanah ini jugalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanggup menghadapi pelbagai kesusahan dan penderitaan demi melaksanakan tugasnya. Sayangnya Nabi Muhammad kepada kita, kan? Ha, sebelum kita meneruskan lagi eksplorasi kita tentang sifat amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh ke ustazah bertanya? Baiklah. Murid-murid, dengarkan soalan ustazah ini dan berikan jawapan kamu sama ada ya atau tidak. Boleh murid-murid? Murid-murid perlu jujur ya menjawab soalan-soalan ini. Yang pertama, adakah murid-murid menggosok gigi, mandi dan mengemas katil sendiri tanpa disuruh setiap pagi? Yang kedua, adakah murid-murid masih disuruh atau diletir oleh ibu bapa untuk solat setiap hari? Yang ketiga, adakah murid-murid menyimpan buku-buku dan alat mainan semula di tempatnya setelah digunakan dan tidak dibiarkan bersepah? Yang keempat, sewaktu di sekolah, adakah murid-murid memulangkan barang rakan-rakan yang dipinjam dengan baik? Yang kelima, adakah murid-murid pernah meniru jawapan kawan-kawan sewaktu membuat kerja di dalam kelas? Ha, bagaimana pula dengan tugasan dan kerja sekolah yang diberikan? Adakah murid-murid menyiapkan semua tugasan tersebut? Wah, ramai yang menjawab ya. Hebat anak-anak murid ustazah ni. Tahniah. Baiklah murid-murid, jika kita lihat banyak kejayaan dan kelebihan yang baginda sallallahu alaihi wasallam perolehi apabila mengamalkan sifat amanah. Mari fikirkan bersama, apakah pula kebaikan yang berlaku kepada kita jika kita bersikap dengan jujur dan amanah dalam kehidupan harian kita, ya murid-murid? Yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan membuktikan kesempurnaan iman seseorang. Sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahda lahu. Maksudnya, tiada iman bagi orang yang tiada sifat amanah dan tiada agama bagi orang yang tidak menunaikan janji. Hadis riwayat Ahmad At-Tabrani dan Ibnu Hibban. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kita bahawa salah satu tanda seseorang itu mempunyai iman yang sempurna adalah jika dia sentiasa mengamalkan sifat amanah. Jadi, jika kita tidak amanah, maka itu menunjukkan bahawa iman kita masih lemah dan belum sempurna. Yang kedua, dapat melakukan tugas dengan sempurna. Sikap amanah akan melahirkan rasa tanggungjawab yang tinggi. Oleh itu, apabila kita diberikan tugasan, kita akan cuba untuk menyelesaikannya dengan bersungguh-sungguh dan sempurna. Jika kita tidak mengamalkan sifat amanah ini, maka kita akan terdorong untuk menjadi individu yang tidak bertanggungjawab dan melakukan kerja yang diamanahkan secara sambil lewa. Yang ketiga, dipercayai, disayangi dan dihormati.
apabila kita sentiasa bersikap amanah dan tidak pernah mengkhianati orang lain, sudah semestinya lah kita dihormati dan disenangi oleh orang lain. Kita juga akan rasa tenang kerana mendapat kepercayaan oleh rakan-rakan kita. Bayangkan, apa pula kesan jika kita tidak amanah? Kita akan kehilangan rakan-rakan kerana mereka sukar atau tidak akan mempercayai kita lagi. Yang keempat, mendapat rahmat dan pahala. Orang yang amanah akan mendapat keberkatan hidup dan disenangi oleh Allah Subhanahuwataala. Kita juga akan dapat mengelakkan diri daripada perkara-perkara yang dibenci oleh masyarakat, terutamanya yang dibenci oleh Allah Subhanahuwataala. Manakala orang yang tidak amanah menjadi golongan munafik. Golongan munafik ini adalah golongan yang mendapat kemurkaan Allah dan ditempatkan di dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Jom kita ke segmen seterusnya, iaitu Nabi Muhammad Ikutanku. Baiklah murid-murid, sila lihat dan baca situasi berikut dan fikirkan apakah yang kamu boleh lakukan. Pilih jawapan sama ada A atau B. Situasi 1. Kamu terjumpa wang di tepi kelas. Apa yang kamu akan lakukan? A. Beritahu dan serahkan kepada guru. B. Simpan dan gunakan wang itu. Yang mana satukah tindakan kamu? A atau B? Situasi 2. Kamu dapati buku yang kamu pinjam dari perpustakaan telah terkoyak dengan tidak sengaja. Apakah yang akan kamu lakukan? A. Maklumkan kepada guru dan ganti buku tersebut. B. Letakkan buku di rak buku secara senyap-senyap. Yang mana satukah pilihan kamu? A atau B? Situasi 3. Kamu ditugaskan sebagai ketua kelas. Apa yang akan kamu lakukan untuk memastikan kelas kamu menjadi kelas terbersih? A. Ajak rakan bersama-sama membersihkan kelas. B. Membersihkan kelas seorang diri. Yang mana satukah tindakan kamu? A atau B? Situasi 4. Rakan kamu meminta kamu menyimpan jam tangannya, tetapi dia terlupa untuk memintanya semula daripada kamu. Apakah yang kamu akan lakukan? A. Gunakan jam tangan tersebut. B. Pulangkan semula kepada rakan kamu. Yang mana satukah pilihan kamu? A atau B? Tuliskan jawapan anda dan bincangkan bersama guru dan rakan-rakan anda dalam kelas nanti ya. Baiklah murid-murid, kelas kita telah sampai ke penghujungnya. Ustazah mengharapkan murid-murid dapat menguasai topik ini dan seterusnya mengamalkannya dalam kehidupan. Sehingga berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Ila liqa wa ma'assalamah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.